Isinya. Hah? Banyak banyak. Oke guys, kita berada di Tambun ya. Tambun Ipoh. Apa ini Gigi punya trademark dia. Limau. Lima Bali. Lima Bali. Oke, ini lemon mali manisnya. Ini masamnya. Ini masam. Apa beza masam manis? Masam manisnya ada besar sahaja. Oh, besar. Semua besar sahaja. Ada kecil ni macam. Oh, kalau kecil manis. Kalau yang masam itu bukan masam lah, masam-masam masam buah manis. Lah masam manis eh. Yang besar ni masam, yang kecil ni manis. Okey, saya mau beli. Mana yang bagus? Yang ini macam apa? Yang manis ya, yang manis. Ini manis ya? Ya, ini manis. Okey, bagi dua lah. Dua lah. Ini macam saiz. Ah, ya. Atau besar sikit? Besar sikit berapa? Ini saya kasih 25. Ini 25 harga. Saya kurang kasih 23. Oh, itu kurang lagi lah. Ini 15? Ini 18. Bukan, ini 13. Ini bukan 15 ya? Bagi dua. Bagi yang manis eh, manis eh. Dia punya sizing ah, ini RM10 nya. Ini 13 eh. Besar sikit. Sana 15 besar sikit. Yang ni lain banyak bezalah. Ini pengalaman membeli limau Tambun. Ni anti banyak cantiknya. So banyak cantiknya. Okey eh. So siapa mau beli limau Tambun, mau Bali? Ya, cari kami. Cari kami. Ini gram nombor berapa? Nombor 37. Nombor 37. Harga cantiknya. Sebab ya anti ni memang cantiknya. Okey okey. Thank you anti. Okey guys, di sini juga ada kacang mengelembu. Dia cakap kacang lembu lah. Kacang mengelembu. Apa cakap? Kacang mengelembu. Kacang mengelembu. Mengelembu. Ah, bukan lembunya. Okey, ini kacang ada dapat berapa ringgit ni? Okey, ini setengah kilo RM16. Ini 1 kilo punya besar punya biji ya. 20? 26. 26. Bukan 25 tadi eh? Bukan. Eh tadi cakap dengan 25 mah. Boleh lah. Okey, satu eh. Okey, ini kacang mengelembu. Bukan lembu punya. Okey, ini kedai dia. Oh. Nombor 37. Okey. Thank you. Ini amoi cantik.